Jalan di Desa Patrol anu ngahubungkeun sababaraha kecamatan di Kabupaten Bandung ambles. Eta jalan anu sakuduna bisa digunakeun ancokeun dua jalur kendaraan jenis mobil, kiwari ukur bisa digunakeun sacalur. Antukna patali marga di eta jalan jadi kateg. Jalan anu ngahubungkeun sababaraha kecamatan di Kabupaten Bandung kawas Ciparai, Banjaran, Arjasari jeung Pacet ambles kana ngamalirna walungan. Anu pernahna di Desa Patrol Sari, Kecamatan Arjasari. Amblesna eta jalan teh karandapan ti saprak sabulan katomperakeun sarta tacan diungkulan ku dinas anu boga wewenang. Eta jalan anu sakuduna bisa dipake dua lajur kendaraan jenis mobil teh, kiwari ukur bisa digunakeun salajur. Kukituna, patali marga di eta jalan jadi kateg. Cek salah saurang warga, amblesna eta jalan teh mimitina balukar tembok panahan taneuh anu nyengket jalan, katabrak mobil tapi kamucunghulkeun retakan. Satu tas kata rajang hujan, eta jalan teh antukna ambles. Untuk kecor gitu ya, untuk kecor yang besar. Jadi ukurannya bannya besar. Jadi bannya kena yang coran itu. Nah ini ada dibikin pagar besi. Lantas mobilnya masuk, nah itu jadi jarak sekian terlalu besar bannya, jadi yang satu kena coran, yang satu kena itu besi besi itu, jadi sekitar 10 cm lah, 15 cm, jadi si besinya itu keseret gitu, keseret, jadi retak gitu, retak. Nah, paginya itu, sorenya hujan besar, masuk hujannya, ya terjadilah itu. Ambles ya? Ambles, rempak gitulah. Nalika hujan gede ngecerak di lelewak Arjasari, cai walungan ngagulidag tepi ka limpas ka jalan. Warga di eta lelewak miharep, pamarentah utamana dinas anu boga wewenang, saganjangna ngomean eta jalan anu kacida dipibutuhna ku masyarakat di eta lelewak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.